jumpa lagi di program SMART. Pada episode yang kedua ini, kita akan membicarakan mengenai riset asik di bidang farmasi. Kita memasuki era 4.0, di mana kita sangat mengandalkan teknologi. Dan ternyata teknologi yang kita andalkan itu bisa juga diterapkan di bidang penelitian farmasi. Bagaimana mengkombinasikan antara teknologi dengan penelitian di bidang farmasi, kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang narasumber. Beliau mencapai gelar tertinggi di bidang akademik, yaitu gelar profesor di bidang kimia komputasi. Ikuti diskusi saya dengan narasumber kita, yaitu Prof. Enadi. Check it out. Lumayan 30 menitan ini kira-kira selesainya. Bisa ya, sambil menunggu penelitian gitu, sambil main game. Memang begitu. Saya menganggap penelitian itu kayak main game, Mike. Kok bisa, Prof? Coba, ini kan saya lagi main game ini. Tiap saat ada naik level gitu kan. Tiap naik level itu musuhnya lebih kuat. Kalau musuhnya lebih kuat kan berarti kita harus meningkatkan kapasitas. Kapasitas heroes yang kita pilih di sini. Selain itu kapasitas equipmentnya juga kita tingkatkan supaya kita bisa mengalahkan musuh di level itu. Penelitian juga seperti itu di kimia komputasi. Semakin kesini tantangannya semakin berat. Tapi yang menarik adalah komputasi juga semakin berkembang gitu. Nah, saya juga terlibat dalam peningkatan kapasitas komputasinya maupun dalam penemuan obatnya. Kemarin baru saja saya mengembangkan software yang namanya Pipeleaf Vipos untuk interaksi obat dan molekul itu, interaksi obat dengan targetnya. Nah, sekarang saya mau mengaplikasikan itu untuk menemukan obat luka diabetes. Boleh kalau saya ingin tahu lebih lanjut, Prof, tentang mungkin penemuan obat untuk luka diabetesnya? Boleh, permasalahannya kan kalau saya mau tunjukkan kan kita jadi melanggar social distancing. Nah, kalau lebih baik Pak Mike nanti ke ruangan saja. Nanti kita diskusikan lewat video conference, gimana? Oke, siap, Prof. Saya nanti tak siapkan video conference-nya, terus saya WA kan ke Prof untuk meeting room-nya. Sip. Jadi ini software yang saya gunakan penelitian. Oke. Namanya Yesara Structure. Kita memiliki lisensinya di sini. Ya. Yeah. Nah, kemudian saya bisa download dari internet langsung. Ya, load di sini PDB file from internet, ini kodenya 4H3X. Kita klik OK. Nah, ini kan ada dua chain. Nah, saya hanya butuh satu chain saja, maka saya delete yang tidak perlu. Oke. Okay. Delete molekul B, saya ambil yang A saja. Kemudian juga beberapa atom artefak yang tidak penting saya hapus juga. Nah, kalau menghilangkan di lab kan harus diekstraksi nih. Iya, betul. Nah, kalau di komputer tinggal di delete, Pak Mike. Oh. Nah. Simpel ya. Simpel ya. Ini yang beberapa yang artifak saya hilangkan juga, air juga saya hilangkan. Nah, kemudian ini kan kita pengen membuat simulasi yang mendekati kenyataan gitu ya. Iya. Maka kita clean aja. Di sini tinggal klik clean all. Maka akan ditambahkan hidrogen dan teman-temannya. Kemudian saya beri cell simulasinya, saya buat define simulation cell-nya dulu. Ya, biasanya 10 angstrom sih, tapi karena ini untuk menunjukkan ke Pak Mike saja, saya buat 5 angstrom biar nggak terlalu besar. Oke. Okay. Simulasinya dan resources komputer yang digunakan nggak terlalu banyak. Oke. Okay. Sorry. Saya cancel dulu simulation, define simulation cell. Round all atom ya. Nah, ini. Jadi ini saya pakai periodic boundary nanti. Jadi ini nanti akan di copy ke segala arah. Nah, di dalamnya kita tambahkan air dan kemudian diprotonasi juga supaya netral.
maka kita choose eksperimen di sini tinggal cell neutralization and pKa prediction. Oke, kita pakai tempat yang sudah saya siapkan saja. Saya klik di sini. Kalau masih exist, do you want to override? Yes. Oh, ada error. Nah, error. Ini enaknya. Kalau di komputasi error, kita tinggal ulang lagi. Kalau lepas error, ya ulang lagi juga. Tapi ulang lagi. Iya. Ya, berkurang. Betul. Kalau ini tidak berkurang bahan habis pakainya. Saya ganti ininya, port speed-nya saya ganti yang lebih sesuai. Kita gunakan Ember 10 saja. Oke. Nah, kemudian saya option choose experiment. Ya, tadi. Nah. Ini, kita bisa zoom. Zoom in, ditambah air dia, kemudian ditambah ion-ion untuk menetralkan juga. Sekarang lagi di tipe Bison minimization. Sudah selesai ya, udah enggak ada tandanya ya. Dunianya penelitian ini kadang-kadang kita perlu beli software-software, lisensi dan sebagainya untuk mencapai tujuan kita, Pak. Kemudian saya lakukan yang namanya simulasi. Simulasi. On-kan. Nah, saya melakukan simulasi selama 10 nanosecond awalnya. Nah, ini kelihatan bergerak kan, molekular dynamic ini. Iya, ya, kelihatan bergerak. Nah, nanti kemudian kita lihat stabilitasnya, kan ini ada pergerakan kan? Iya, betul. Apakah saya, dari hasil penelitian saya itu menunjukkan bahwa si CC27 tadi, ligannya ini, itu menjaga stabilitas itu, si enzimnya. Enzim. Sehingga kemungkinan mekanismenya si CC27 dalam menghambat MMP9 sebagai inhibitor, dia berikatan dan kemudian dia menstabilkan si enzimnya. Mari kita hilangkan dulu airnya, residu airnya kita hide H2OH kita hide. Oke. Kemudian kita hide lagi si aliphatic hidrogen. Menariknya di sini kelihatan interaksi CC27 ini dengan si MMP9 itu dijembatani oleh si kofaktor zinc. Di mana zincnya berikatan dengan triad histidin. Nah, dan ini hasil penelitian yang dipublikasikan kemarin. CC27 itu mekanismenya menstabilkan si MMP9. Sehingga kalau kita ingin mencari obat sebagai inhibitor MMP9, salah satu strateginya adalah kita mengganti si CC27 dengan senyawa yang kita inginkan tadi itu. Dan kemudian melihat apakah dia bisa menstabilkan si MMP9 atau tidak. Kalau hipotesis seperti itu tetap perlu dibuktikan secara empiris dengan wet lab, lab basah. Nah, tahun ini sebenarnya kami mengembangkan protokol penapisan virtual yang juga dibantu dengan simulasi seperti ini untuk menemukan inhibitor dari bahan alam. Ya, kan Indonesia ini kan sumber bahan alam kan ya, senyawa bahan alam. Betul. Jadi saya mencoba mencari, membuat protokol untuk senyawa bahan alam. Nah, kemudian langkah pertama saat sebelum melakukan simulasi maupun wet lab biasanya, dan saya selalu menyarankan ke murid-murid juga, kita banyak membaca atau istilahnya melakukan studi literatur. Nah, pada saat studi literatur itu, Pak Mike, saya menemukan bahwa ada senyawa bahan alam sering kita gunakan, sering kita buang, yang memiliki aktivitas cukup tinggi sebagai inhibitor MMP9, sudah terbukti secara wet lab. Jadi saya ingin ingin mengeksplorasi di level in silico-nya seperti apa, di komputasinya seperti apa. Saya sudah membaca betulan dan saya membaca beberapa artikel dan itu confirm senyawa tersebut asam kafeat, Pak Mike. Asam kafeat berarti kafeat, kafein, kopi, Pak. Dari kopi. Nah, betul. Senyawa asam kafeat ini ada di kopi, banyak terdapat kopi. Tidak melulu kopi, memang ada beberapa tanaman lain yang memiliki asam kafeat. Tapi yang sering kita konsumsi sehari-hari, apalagi saat-saat ini adalah kopi. Kopi. Andai kata kita bisa mengekstrak asam kafeat dari ampas kopi, mungkin itu kita bisa merecycle sampah menjadi bahan yang sangat berguna.
sudah banyak sih pemanfaatan ampas kopi untuk lulur. Kosmetik itu banyak penggunaan ampas kopi. Kemudian ada beberapa hal termasuk saya kalau menggunakan ampas kopi saya minum itu, biasanya ampasnya saya sebar di teras atau di tempat-tempat terbuka untuk mengacaukan hewan-hewan yang biasanya menggunakan penciuman. Ya. Yang Pak Mike coba itu, kopi-kopi itu dibuat ampasnya dites kadar asam kafeinnya berapa. Oke, siap Prof. Kalau gitu saya tak ke tempatnya Prof. Oke, silakan ke sini. Ini tak cepat ke. Oke. Tak siapkan. Ini sudah ada di sini, silakan diambil ya. Oke, siap. Yuk. Prof. Nah, Sobat Smart, itu tadi hasil bincang-bincang kita dengan Prof. Enade mengenai asiknya riset di bidang farmasi, khususnya di bidang komputasi. Gimana menurut teman-teman semua? Ada komentar? Silakan tuliskan di kolom chat di bawah ini.